Halo, jumpa lagi di Hemi Channel ya. Kali ini saya tidak menayangkan batu kecubung loh Om dan Tante. Kali ini saya ngikut kawan untuk mancing. Nah, ini jorannya nih. Joran pun minjam. Kita jalan dulu ya. Oh ya, di sini di daerah Pantai Cilincing yang apa? Hutan mangrove loh. Ya. Nah, ini kiri kanan aku nih hutan mangrove. Masih asri. Hutan mangrove ini ada di Desa Cilincing, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, itu suara motor itu. Suara nelayan. Ini pancingnya nih. Ah, pancingnya boleh minjam. Untung baik dikasih. Alhamdulillah. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti terus. Gimana sih seller kecubung coba mancing gitu? Jujur aja, seumur-umur aku nih nggak pernah mancing. Namanya mancing itu aku belum pernah. Gimana keseruan seorang seller batu kecubung Ketapang, Kalimantan Barat mancing? Yuk, ikutin terus ya. Ini kita sambil cuci mata. Ini hutan mangrove. Ini aslinya asri loh. Masih banyak terdengar suara hewan-hewan hutan. Sejuk ya. Itu di depan itu kawan aku dua orang. Nanti kita live coba. Kita coba live ya. Kalau ada sinyal kita live di sana ya. Pas mancing. Ini perjalanan kurang lebih 500 meter ya. Dari ujung gerbang situ sampai sana. Ini belum sampai nih. Baru seperempat perjalanan dulu. Ini kalau untuk live konten horor cakep nih di sini. Nah, itu perahu para nelayan. Mereka istirahat. Sore mereka pergi melaut lagi. Nah, ini. Sejuk sini, sejuk. Walaupun panas tapi di sini sejuk. Adem. Tidak gersang. Nah, di kiri aku ini ada beberapa bangunan gazebo ya. Bangunan gazebo untuk para wisatawan yang datang berkunjung wisata ke sini ya. Nah, ini gazebo juga. Nah, itu ada jalan setapak. Aku pun belum pernah ke sana. Gimana ya tembusannya itu? Kita telusurin sini dulu ya, yang masih banyak orang. Kalau sana kan
udah jarang orang, risih juga untuk pendatang seperti aku ini. Ya, itu para nelayannya. Ini air kebetulan lagi surut. Oh iya, ini musola nelayan Pantai Celincing, Kodim 1203 Ketapang. Halo bang, belum turun bang? Jam berapa turunnya bang? Waduh. Oke bang, ini parkiran para nelayannya. Nih, jagalah kebersihan. Alhamdulillah tempat sini pun bersih. Pantainya pun cukup bersih. Itu. Ternyata mereka melaut subuh. Bukan malam, subuh. Mereka sekarang sudah mempersiapkan perahu-perahunya, mengecek dinding-dindingnya apakah ada kebocoran atau apa, jadi mereka bisa prepare. Kita tanya yuk sebentar. Pak, berangkat melaut jam berapa Pak? Jam 5 subuh. Waduh, dapat ikan apa aja tuh Pak? Oh, renjong. Biasanya banyak Pak ya, penuh? Alhamdulillah ya, yang penting ada ya dak. Oke Pak, kami lanjut Pak. Makasih Pak. Nah, bapaknya baik-baik, sehat terus ya Pak ya. Ini toilet umumnya sudah ada loh di sini. Nah, ini kawasan wisatanya. Ini kawasan wisatanya. Nah, itu daratan juga. Nanti kita ke situ ya. Nah, ini ada pasir-pasir nih, tuh pasir-pasir. Kita lihat masuk ke shelter sini ya. Untung aku pakai sandal jepit. Oh. 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 Ini laut nih, udah laut ini. Oke, teman-teman nih baru sampai nih. Teman sih udah mancing dia tuh di depan tuh. Nah, udah mancing tuh di depan tuh dia tuh. Tempat sini teduh, enak nyaman. Kita rencana mancing situ tuh. Duduk di situ ya. Kebetulan ada bambu bekas orang mancing juga kayaknya ini. Ya kan? Oke, kita pasang umpan dulu ya. Kita mancing umpannya pakai bakso, bro. Teman-teman, tuh bakso. Bakso. Nah, udang pun ada, udang. Nah, ini udang. Nah, udang ada. Nah, kita coba pakai bakso ya, kita ambil jorannya dulu. Kita pasang umpannya dulu. Harus dilonggarin katanya. Ya, namanya juga belum pernah mancing gini nih. Up. Kita mancing. Umpannya pakai bakso aja deh.
Eh jangan bakso gedean nih, bakso angin aja. Kita bagi dua. Ini mana lagi ujungnya? Oh ini dia. Oke, kita langsung ke sana ya. Nah itu umpannya tuh udah ada umpan, udah dipasangin umpan. Nah, kita ke arah sana ya, arah sana dulu. Oke, nih pancingnya nih, kita coba mancing di situ ya. Nah kita mancing situ, nanti kamera kita taruh ya, biar standby. Kita mancing sana ya. Oke, oke teman-teman, lihat keseruan dari seller kecubung ya, gimana caranya mancing, soalnya saya belum pernah mancing nih seumur umur. Kita coba ya mancingnya. Oke, jangan kemana-mana, liatin aja ya. Oke. Nyangkut ya. Jangan lupa.
Tiga kali lempar belum ada yang nyangkut. Aduh. Kita coba lagi ya. Mungkin ini yang dinamakan melatih kesabaran ya. Oh ya, aku mau ngambil ini dulu, apa ngambil kopi dulu sama gorengan. Ya, jangan mana, sebentar di situ tuh. Oke. Nah nih teman-teman, kopinya baru aku ambil ya. Kita ngopi dulu sambil lihat pancingan aku tuh ya, siapa tahu hari keberuntungan dapat ikan walaupun kecil, walaupun cuma seekor ya. Doain ya. Oke. Sini man. Sini man, dapat man. Kawanku si Iman dapat ikan, satu ekor. Ah, kita lihat. Sini man, teman-teman. Oh. Kita lihat ikannya. Nah, ini nama ikan apa nih? Kurang lebih satu jengkal, satu jengkal dia. Tuh, dapat dia. Umpannya bakso loh. Nah, umpannya bakso nih. Kawanku udah dapet, akunya belum dapat. Tungguin ya. Nyangkut guys. Oh, nyangkut. Nah, di atas. Batang ya. Nyangkut. Ah, enggak, udah. Enggak.
sambil nunggu pancingan, kita ngopi dulu ya. Ah, mantap. Nah, ini pancinganku nih. Pancingan temen sih. Nah, tuh. Misal yang ada nanya, emang ada ikannya Bang Hamid? Nggak tahu, namanya juga belum pernah mancing. Ya kita coba aja. Belum pernah mancing tapi mau coba-coba, nggak apa-apa ya. Nah itu kawanku yang tadi dapat ikan tuh. Nah itu dia tuh, kawan aku yang tadi dapat ikan lumayan. Dia masih mancing dia. Sampai bela-belain berendam. Nah kalau itu kawan aku lagi ngasih umpan lagi. Enak tempatnya sini, mangrove. Enak teman-teman tempatnya tuh, mangrove. Tuh tempatnya. Ah dia dapat lagi tuh, jadi dua tuh. Memang harus ke tengah kali ya, biar bisa dapat kali ya. Dapat lagi dia tuh. Man, coba man sini man. Aku kapan dapatnya? Nggak dapat dapat. Ah tuh suara burung. Nah, ini umpan aku tuh 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 tuh. Tuh. Oh, benangnya tuh. Kelihatan kan benangnya tuh tuh. Benangnya tuh.